guys, gondrong Blambangan setrek lur. Babon. Dabon betok eh. Wah, keren. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngeyel Fishing. Hari ini kita mancingnya mau ke parit atau sungai lah. Nanti ikut gondrong Blambangan mancingnya bersama teman-teman. Gondrong Blambangan lur, bukan gondrong Labanan. Ini langsung menuju spot aja. Oke. Badara, nyampe spot lur. Ini spotnya di pinggir jalan raya. Ini parit-parit. Ini bersama gondrong Blambangan. Nah, itu. Itu namanya gondrong Blambangan. Di tempatku teman-teman manggilnya begitu. Bukan gondrong Labanan loh. Tapi menurutku agak mirip. Ini kenapa dipanggil gondrong Blambangan? Karena beliau usahane anu, petani brambang. Ini kan nanti ada dulu. Oh, musim ini tidak nganu, tidak nanam karena musim penghujan, jadi takutnya kan bosok banyak hama. Jadi ini kesempatan mancing. Nah, ini coba dicoba dulu lah. Ini pertama mancing di sini yuk. Tempat menyaksikan. Oh iya, ini tadi bersama Mas Yanto itu. Juga. Nanti ada yang nyusul. Langsung lempar. Ikan nyusul nih, karo Yoyon. Nah, Yoyon. Ini nyoba dulu di sini, ntar pindah. Kelihatannya cuma wader-wader nih kene. Nadik, kena Nadik. Wih, apa kui? Ada wader lor. Wah, ternyata nek wader nih. Dik. Wah, dik. Oh, mangkrak. Oh, keren. Terus iki bae ras dong ale, sik. Ada ora to? Saya belum mancing, Lur. Ini nonton dulu. Seru ini. Mau pindah tapi lekas mulai makan ikannya. Penting dicoba dulu. Guys, gondrong Blambangan setrek lur. Dabon betok eh. Keren. Lanjut terus. Lah sido ngale. Lokasi saja lur, terlalu rame. Kayak carang tok nggone. Nah, pindah. Dekatnya sini. Ini spot viral iki. Spot viral iki sah. Ini di dulu, jadi gitu. Ini gini. Ini gini. Darungan. Duh, wah, selup sampean. Ayo Pak Gondrong. Iwa cilik sah. Wih, dol ilang dol. Wih, gede toh. Wes. Ora rugi le. Ini segoro pinter ning kali yo pinter lho wis tenan. Mantap. Wes rumat iki, rumat. Ada iklan liwat, iklan liwat. Nah, ini sabar kabeh wong. Mancing lur, urung mancing, pindah neh kita setrum jare nih. Saya belum mancing, tapi mau pindah lagi. Wes bapak ngikuti, sebenarnya spotnya viral iki. Banyak pemancing ikannya banyak kemarin-kemarin. Tapi sekarang sepi. Kita mau pindah dulu.